17. Ada beberapa hal yang diputuskan menyangkut tentang kebijakan Partai Golkar yang strategis, khususnya tentang persiapan Partai Golkar menghadapi agenda-agenda pemilu di daerah, baik di tahun 2018 maupun 2019. Dan alhamdulillah, rapat kerja daerah Provinsi Kalimantan Timur dan rapat pimpinan daerah dihadiri oleh seluruh Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kota Kalimantan Timur, seluruh Ketua Ormas pendiri didirikan dan organisasi sayap, serta juga dihadiri oleh unsur Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Timur dan juga hadir unsur DPP Partai Golkar yang diwakili oleh Torwil Kalimantan Timur. Ini merupakan sebuah kehadiran yang sangat lengkap dari unsur-unsur sesuai dengan aturan partai bahwa apabila rapimda dilaksanakan itu maka unsur-unsur yang saya sebutkan tadi harus hadir untuk memutuskan kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis. Dan salah satu keputusan yang paling mendasar dari rapat kerda dan rapimda adalah menetapkan dan memutuskan Ibu Hajah Rita Widyasari sebagai satu-satunya calon gubernur yang akan diusung oleh Partai Golkar pada Pilkada Gubernur Kalimantan Timur tahun 2018 yang akan datang. Untuk lebih jelasnya, kami persilakan kepada Ibu Rita untuk menyampaikan hasil-hasil rapat pimpinan daerah. Kepada beliau dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu sekalian yang saya hormati, baik pengurus DPP, baik pengurus Golkar maupun wartawan media cetak maupun elektronik yang hadir, bahwasanya seperti yang disampaikan Sekjen DPD 1 Partai Golkar Provinsi Kalimantan Timur, bahwa hari ini di Berau selain melaksanakan pelantikan, kami juga melaksanakan raker dan juga rapim dasus, yang mana di dalam acara rapim rapat pimpinan khusus ini intinya adalah menyampaikan calon gubernur untuk pilkada gubernur pada tahun 2018. Dan alhamdulillah dengan rasa haru dan bangga saya diminta oleh seluruh pimpinan baik ketua DPD kabupaten maupun kota serta perwakilan dari Ormas didirikan dan saya itu menyatakan bahwa calonnya hanya ada satu, yaitu saya. Untuk itu saya menakan dan menjawab aspirasi kawan-kawan sekalian bahwa saya siap untuk